Dan di channel saya ingin berbagi aplikasi bagi kalian influencer ataupun yang ingin dapatkan penghasilan. Oke, kita langsung saja. Kalian bisa download aplikasi Panggilin ini di Play Store ataupun App Store. Nah, kalau sudah yang punya nih, nah kita langsung buka saja. Oke, ini saya langsung ke menu penarikan. Sorry. Nah, kita kenalin dulu nih aplikasi ini apa. Nah, kalian jika ingin butuh bantuan gitu ya, ingin memperkerjakan orang, tinggal klik saja ini butuh bantuan. Nah, kayak gitu. Di sini kalian akan memperkerjakan orang itu bisa ke download aplikasi dan sebagainya, dan kalian pun bisa dapetin uang. Saya butuh uang. Nah, di sini kalian di sini juga bisa nyari-nyari kerjaan gitu. Saya kerjain tugas. Nah, ini pengolahan data dan ataupun misi. Nah, misi biasanya di sini ada misi premium. Di sini kita download aplikasi ataupun review aplikasi, dan di sini pun ada kayak untuk kerjaan-kerjaan buat tambahan-tambahan kayak gitu, guys. Oke. Kita langsung saja, karena di sini saya saldo saya sudah ada 87.200. Dan oh iya, di sini juga ada kalian ke bawah-bawah lagi aja. Di sana kalian bikin aplikasi profil dulu, terus di sini kalian nanti melakukan tugas. Ada di sini saya sudah melakukan beberapa tugas dan 4 review saya misi. Nah, ini, dan kalian pun kayak gitu. Terus, nah, untuk penarikan di sini saya ada saldo nih 87.200. saya ingin melakukan penarikan. Nah, di sini untuk minimal penarikan itu sendiri 30.000 dengan biaya admin. Nah, kita untuk lihat adminnya tuh seperti memakai token. Nah, kayak gini biaya adminnya. Terus kalau kalian belum punya token, di sini saya ada token 15. Kalau belum punya token gimana? Nah, di sini kalian isi token saja. Nah, di sini klik tambah di paling atas. Nah, di sini ada token yang kalian bisa beli gitu. Ada 5.000. Ada tokennya dapat 5 itu 10.000. Dapat 10 itu 15.000, dapat 20 itu 25.000. Dan sebagainya kayak gitu, guys. Oke, karena di sini saya ingin penarikan hanya sekitar 87, itu berarti di angka 6 token ya. Berarti saya beli yang 15.000 itu yang 10 kayak gitu, guys. Oke, kita langsung saja ke penarikan. Nah, ini ada 80.000 kan di antara 50 dan 100. Jadi biaya adminnya sekitar 6 token. Oke, dan di sini juga kalian bisa pakai voucher ya kalau punya. Oke, kita langsung saja. Di sini saya ingin menyalurkan penarikan. Di sini saya pakai Bank Jago atau Artos. Kita tarik semuanya. 87.200, nama saya. Nah, terus nomor rekeningnya masukkan saja. Nah, kalau udah kita klik selanjutnya. Di sini saya coba cek lagi namanya, banknya, nomor rekeningnya, kalau udah nominalnya juga ya admin. Kalau udah kita langsung lanjutkan klik. Nah, di sini akan ada OTP ke email. Nah, kita tunggu biar cepat, saya post dulu. Nah, ini OTP-nya sudah masuk, kita klik saja copy paste biar cepat. Oke, kita post lagi. Nah, kalau udah kita langsung saja verifikasi. Ini bawah ini nih. Nah, ini sedang loading, tungguin. Nah, di sini ajukan. Proses pencairan dana ini memakan waktu hingga 2 hari kerja pada jam kerja sekarang, berarti hari berapa ini sih? Hari Selasa itu hari kerja, dan jam kerja sekarang masih masuk jam kerja jam 12 istirahat. Oke, kita langsung saja untuk ajukan ya. Nah, berarti paling lama itu 2 hari, guys, 2 hari kerja. Berarti sekarang Selasa, Rabu, Kamis. Nah, hari Kamisnya itu biasanya paling lama itu hari Kamis, dan sesuai jam kerja kayak gitu. Jam kerja itu kan kalau di Indonesia itu jam 7 pagi sampai jam berapa ya, 4 atau enggak 5. Nah, jam segituan lah ini jam kantor. Oke, kita sudah. Di sini saldo saya sudah 0, dompet utama 0,
karena tadi saya melakukan penarikan semuanya. Sini udah, dan kita lihat tokennya apakah berkurang. Terloading guys. Yah. Yah, kok nol semua. Dan saya refresh. Nah, ini token saya tinggal 9 lagi. Oke guys, kayak gitu. Jangan lupa untuk klik komen dan subscribe.